Kabupaten Bekasi. Bangkit. PLT Bupati Bekasi Ahmad Marzuki mendorong gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Bekasi untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Bekasi. Hal tersebut diungkapkannya pada saat menghadiri pertemuan rutin GOW dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan Hari Ibu yang ke-93 yang bertempat di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat pada Kamis 18 November 2021. PLT Bupati Bekasi menambahkan GOW merupakan wadah untuk pembinaan sekaligus pemberdayaan bagi peningkatan kualitas organisasi kewanitaan yang mandiri dan handal. GOW merupakan wadah untuk melakukan pembinaan sekaligus pemberdayaan bagi peningkatan kualitas organisasi kewanitaan yang mandiri dan handal. GOW juga merupakan wadah yang telah mampu menghapus kesan bahwa selama ini wanita dianggapnya hanya sebagai pelengkap dalam kaum lelaki yang sukses. Dan alhamdulillah ini dibuktikan oleh GOW Kabupaten Bekasi bahwa kesan yang hanya menjadi pendamping sekarang ditunjukkan dedikasinya untuk masyarakat Indonesia.